Penjabat Bupati Indragiri Hilir Herman yang diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Inhil Haji Fajar Husin bersama Forkopimda dan stakeholder terkait di Indragiri Hilir menerima kunjungan dari Kepala BPS Provinsi Riau dan rombongan di rumah dinas kediaman Bupati Inhil Kamis 18 April 2024. Kedatangan Kepala BPS Provinsi Riau di Inhil untuk bersilaturahmi dan melaksanakan kunjungan kerja sekaligus berdiskusi terkait penanganan inflasi di Indragiri Hilir. Dalam sambutannya, Asisten Fajar Husin menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Kepala BPS Provinsi Riau yang telah melakukan kunjungannya ke Indragiri Hilir. Mengawali sambutan ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau yang telah melakukan kunjungan kerja di pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Kunjungan ini merupakan momen yang penting bagi kami, tidak hanya sebagai wujud silaturahim, tetapi juga sebagai sarana untuk mendengarkan informasi-informasi, berbagi pengetahuan, dan mempererat kerjasama antara BPS Provinsi Riau dan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dirinya menambahkan kunjungan ini merupakan momen yang sangat penting untuk berdiskusi sebagai pengetahuan sekaligus mempererat kerjasama antara BPS Provinsi Riau dengan Pemkab Inhil. Di samping itu, Kepala BPS Provinsi Riau Asep Priyadi menyampaikan terima kasihnya kepada Pemda Inhil atas peran aktifnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS. Alhamdulillah, tugas yang tidak ringan di Provinsi Riau sudah kami selenggarakan termasuk di dalamnya di Indragiri Hilir ini. Tentu saya ucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan semua pihak untuk penyelenggaraan kegiatan sesi dasar yang sudah dilakukan oleh Pak Sudiro dan tim dari BPS Kabupaten Indragiri ini. Dirinya berharap kerjasama dan kolaborasi terjalin dalam membantu dan menyajikan data yang berkualitas dapat terus ditingkatkan kembali. Nadia Anggraini dan Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.